Halo semua, jumpa lagi tentunya dengan gue Rifki. Apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian baik-baik aja ya. Nah, di video kemarin gue sudah sempet yang namanya ngebahas yaitu produk dari Hurricane XCSR Turbo. Nah, untuk di video kali ini gue bakal ngasih tips tutorial cara pemasangannya langsung di motor. Nah, kalau teman-teman lihat di samping gue ini ada namanya Yamaha Miosol. Ini adalah motor pribadi gue yang dikhususkan untuk balap road race ya. Nanti gue pasangkan Hurricane XCSR Turbo ini ya. Dan untuk basicnya ini adalah kapasitas mesinnya ya, itu di angka 150cc ya. Jadi buat di angka segitu dari Hurricane merekomendasikan yang tipe turbo yang ini ya. Jadi tipe turbo. Nanti gue coba ke aplikasikan ke motor gue. Apakah kelistrikannya stabil, apakah responsif, apakah tenaganya makin meningkat. Nanti kita coba aja ya. Di praktek nanti kita sambil test ride juga, kita coba apakah performanya meningkat dengan drastis ya dengan menggunakan Hurricane XCSR ini ya. So langsung aja kita ke tahap tutorial pemasangan ya. Dan sebelum kita ke tahap tutorial pemasangan ya, gue mau ingetin ke teman-teman, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini ya dengan cara mengklik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kalau sudah gue hitung dari 1 sampai 3 ya, 1, 2, 3. Oke, gue ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah mau support dan terus mendukung channel ini. So, langsung aja kita pasang Hurricane ini ke motor gue. Oke, di depan teman-teman ini udah ada motor gue ya. Dan bagian joknya udah gue lepas juga. Bukan gue lepas, gue buka gitu ya. Dan nanti gue untuk cara pemasangannya sangat mudah teman-teman. Dan Hurricane ini kan ada 2 kabel nih. Jadi teman-teman wajib pisahkan terlebih dahulu yang warna hitam ini ya. Ini nanti dipasang di bagian negatif ya. Jangan sampai terbalik ataupun salah pasang ya. Hitam ini negatif. Gue ulangin lagi, hitam negatif. Dan yang satu ini kabel untuk kabel positif dan dia berwarna merah. Nanti dipasang di bagian positif ya. Nanti di situ juga ada yang warna merah nih kalau di aki gue ini ya. Dan untuk cara pemasangannya sangat simpel mudah. Teman-teman membutuhkan suatu alat yang namanya alat bantuan yaitu obeng ini aja, nanti tinggal pasang langsung ke motornya. So, langsung kita pasang aja yuk. Untuk posisinya seperti ini teman-teman, jadi teman-teman harap pisahkan terlebih dahulu yang warna hitam dan merah. Nanti yang merah ketemu merah dan yang hitam ketemu hitam ya teman-teman. Di sini gua bakal coba pasang yang bagian negatifnya dulu ya, di bagian sini dengan obeng. Kita coba buka. Nggak perlu sampai terlepas ya teman-teman. Karena ini modelnya Y ya, modelnya Y, jadi tinggal diselipin aja nanti kayak gini. Oke, sudah terselip kayak gini, nanti kita tinggal kencangkan aja teman-teman. Oke, sudah dirasa kencang, kita lanjut di bagian sini ya teman-teman. Ini bagian positif ya, warna merah, jadi ketemu warna merah ya. Jadi kita tinggal pasang aja. Pasang, kita kendorkan aja. Oke. Oke. Sudah cukup teman-teman, cara pemasangannya mudah kan, tinggal dipasang aja. Dan Hurricane ini kan ada perekatnya teman-teman di belakangnya, nanti tinggal kita lepas aja. Kita coba lepas satu, nanti kita pasang, posisikan yang lebih pas ya biar enak juga di motor. Oke, gua pasang di sebelah sini ya. Nah, dia perekatnya cukup kuat ya teman-teman. Dan cara pemasangan udah simple gitu aja teman-teman. So, nanti kita langsung coba test ride ya. Just a matter of time before I'm over the prime and moving under my
crime. Just quit my 9 to 5. I'm rocking, they watching, cause it's shocking. Dropping all these top 10 songs, so stopping. It's time to live my life, it's time to live my life. Wish I could slow down time and just enjoy the vibe. Coba pasang dan coba test ride juga, dan hasilnya yang gue rasakan dari awal gue pake Hurricane XSR Turbo ini, yang pertama yang gue rasakan yang pertama itu starter gue lebih mudah, lebih enteng gitu ya. Dan yang kedua, saat gue naik gas di RPM bawah sampai atas itu powernya itu terasa lebih berasa gitu, jadi gak ada hambatan. Jadi power delivery yang gue terima itu sangat enak gitu ya. Jadi dalam gue mengendari motornya jadi lebih enak gitu ya, responnya lebih cepat. Dan yang lagi, saat gue coba test ride tadi gak ada drop sama sekali aki ya. Biasanya kalau aki drop itu biasanya itu ada namanya kendala, jadi motor kayak brebet gitu ya, digas gitu tuh. Itu biasanya kalau di motor balap itu akinya udah mulai drop. Nah kali ini gue coba tadi dengan satu aki itu gak ada berasa seperti itu ya. Dan ya mungkin segitu aja yang dapat gue share ke teman-teman. Kalau teman-teman ada yang pengen ditanyakan silakan ditulis kolom komentar. Dan jangan lupa untuk teman-teman juga, jangan lupa untuk klik like, comment, and share ya, kalau teman-teman suka dengan video kali ini. Dan mungkin segitu aja yang dapat gue share. Tungguin aja di video selanjutnya dari gue.